Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang ke Video Wiser. Aku Fidaus. Korang kat luar sana apa khabar? Sihat? Aku harap korang kat luar sana sihat-sihat belaka. Dan disebabkan sekarang ni kita dah masuk musim tengkujuh, aku nak ambil kesempatan ini untuk menasihat dan juga mengingatkan korang supaya berjaga-jaga, berhati-hati terhadap sebarang potensi banjir berlaku. Dan pastikan diri korang kat luar sana sentiasa peka dengan amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa setempat. Jadi dekat dalam video ni aku nak sharekan dekat korang satu peranti terbaru yang masuk ke dalam pasaran telefon pintar kelas mid-range, which is Oppo A79 5G. Kalau diikutkan pada time korang tengok video ni, Oppo A79 5G ni telah pun dilancarkan dalam beberapa minggu yang lepas. Namun bagi pendapat aku sendiri, pembaharuan yang diperkenalkan oleh Oppo dalam model A79 5G ni adalah dari segi rekaan dia. Model yang aku dapat ini hadir dengan pilihan warna ungu yang Oppo gelar sebagai Dazzling Purple. Namun selain daripada warna purple ni, korang juga boleh dapat pilihan warna hitam yang dipanggil sebagai Mystery Black. Dan apabila korang lihat dekat panel belakang phone ni, dia hadir dengan corak yang bagi aku memang unik dan juga elegan. Dan dekat situ dia nampak lebih menyelah kalau korang bandingkan dengan phone-phone yang lain dalam kelas harga dia. Mengikut Oppo, rekaan dekat belakang model A79 5G ni digelar sebagai glowing fader. Sebab apa tahu? Sebab apabila korang gerak-gerakkan phone ni, dia punya corak tu memberikan efek yang sangat menarik dan dia seakan-akan sayap burung yang sedang terbang. Cewah. Selain daripada rekaan dia yang cantik, korang boleh lihat modul pada phone ni, dia tampil dengan rekaan yang lebih moden bagi pendapat aku. Namun korang tahu tak, aku perasan tau, sekiranya korang bandingkan model Oppo A79 5G ni dengan pendahulunya sebelum ni, aku rasa dia lebih kepada downgrade dan tak banyak sangat beza dia. Tapi kenapa aku cakap macam tu? Sini aku tunjukkan. Pertama sekali adalah skrin. Korang tengok model yang terdahulu, iaitu Oppo A78 4G. Peranti tu menggunakan skrin jenis AMOLED yang menyokong kadar segar semula sehingga 90Hz dan juga menyokong resolusi Full HD Plus. Seterusnya untuk model Oppo A78 5G pula, dia menggunakan skrin jenis IPS LCD yang menyokong kadar segar semula yang sama sehingga 90Hz tetapi resolusi HD Plus je. Manakala untuk model Oppo A79 5G ni, dia menggunakan skrin jenis yang sama, IPS LCD 90Hz tetapi menyokong resolusi Full HD Plus. Jadi sekarang ni korang boleh fahamkan apa yang aku cuba maksudkan. Nampak macam tak ada perubahan yang ketara sangat dalam line up phone Oppo ni kalau kita bandingkan dengan model-model A78 dengan model A79 5G ni. Tapi mungkin disebabkan Oppo nak letak sokongan features ketersambungan 5G dalam line up phone Oppo Series A ni, mereka terpaksa korbankan komponen yang lebih berkuasa, dalam kes ni adalah skrin AMOLED, dan menggantikannya dengan alternatif yang lebih mampu milik, iaitu skrin IPS LCD. Dari segi kamera pula, ketiga-tiga line up phone Oppo ni menggunakan sensor kamera utama 50MP, sensor kedua 2MP dan juga 8MP untuk sensor kamera swafoto. Selain daripada spesifikasi skrin yang aku tengok makin menurun, korang serius kena tengok bab bateri juga. Secara keseluruhan, ketiga-tiga model phone Oppo Series A ni, iaitu Oppo A78 5G dan juga A79 5G ni menggunakan kapasiti bateri yang sama, iaitu 5000 mAh. Tapi untuk Oppo A70 ni, peranti ni membekalkan pengecasan pantas Super VOOC 67W dan harga dia RM899. Bagi aku kira nice lah, sebab harga dia bawah 1000, lepas tu korang dapat pengecasan yang pantas 67W. Tapi untuk kedua-dua model 5G, iaitu Oppo A78 5G dan juga Oppo A79 5G, mereka hanya menyokong pengecasan pantas Super VOOC 33W je. Dan jujur aku cakap kat korang, kalau bateri 5000 mAh, pengecasan pantas 33W, korang akan memerlukan masa sekitar 1 jam ke atas untuk phone ni dicas daripada paras rendah hingga fully charge. So dekat situ aku boleh cakap dekat korang, agak inconvenient sebab korang kena tunggu phone korang fully charge dalam masa yang agak lama. Jadi sekarang ni korang faham kan, dari awal-awal tadi bila aku cakap Oppo A79 5G ni dia macam tiada pembaruan yang ketara dan juga agak mirip dengan model-model A78 yang terdahulu. Tapi kalau korang tanya bab prestasi, yes of course phone ni memang berkuasa. Sebab model A79 5G ni dia menggunakan chip Dimensity 6020, manakala untuk Oppo A78 5G ni dia menggunakan Dimensity 700, dan untuk model Oppo A78 ni dia menggunakan chip Snapdragon 680. Apa yang aku boleh cakap untuk model baru Oppo A79 5G ni, dia punya performance memang solid untuk kelas harga dia. Sebab selain menggunakan chip yang power, dia menggunakan memori RAM LPDDR4X dan juga storan UFS 2.2, which is bagi aku itu adalah salah satu konfigurasi komponen yang memang solid dan juga berkuasa bagi kelas mid-range sekitar RM1000. Walaupun kita lihat prestasi pengecasan dan juga skrin yang lebih berkuasa pada model Oppo A78 ni, tapi sayang sekali dia bukan setakat tak menyokong 5G, malah tiada ciri NFC dan juga menggunakan Bluetooth versi 5.0 yang agak outdated bagi pendapat aku. Sementara itu untuk kedua-dua model 5G, iaitu Oppo A78 5G dan juga Oppo A79 5G, dia mempunyai 5G, sokong NFC dan juga menggunakan Bluetooth versi 5.3
yang lebih baru. Sebelum kita sampai di penghujung video Oppo A7 5G ni, aku nak tanya korang satu benda. Apa yang masih membuatkan orang suka dan juga nak beli phone Oppo walaupun spesifikasi dan harga dia agak tidak serasi? Apa yang aku maksudkan adalah walaupun Oppo ni dari segi spesifikasi yang Oppo agak kedekut dan juga harga jualan dia yang keras kalau korang bandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain, salah satu jawapan dia adalah phone Oppo ni adalah salah satu phone yang korang boleh pakai dalam jangka waktu yang lama tanpa sebarang masalah. Kalau korang tak percaya, aku nak tanya dekat pengguna-pengguna phone Oppo kat luar sana. Mesti korang dah menggunakan phone korang lebih daripada 3 tahun tanpa sebarang masalah, betul tak? Jangan lupa untuk bagi jawapan korang dekat ruangan komen bawah ni . Dan aku hampir terlupa, salah satu kelebihan phone Oppo ni adalah dia punya UI. Bagi pendapat aku sendiri, UI phone Oppo ni, which is Color OS, bagi aku memang nice. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab sebelum ni aku dah review banyak phone daripada Oppo dan dia punya Color OS, dia berikan korang banyak customization yang memang convenient dan juga feature-feature yang menarik. Dan kalau korang bandingkan Color OS, Vantage OS, XOS, MIUI, bagi aku Color OS ni dia lebih menarik dan ada identiti yang lebih menyelah berbanding UI yang lain. Walau bagaimanapun, kalau korang fikir balik, takkan disebabkan Oppo ada UI yang baik boleh pakai phone dalam jangka waktu yang lebih lama, Oppo dengan senang-senang mengeluarkan phone baru tetapi menggunakan spesifikasi yang aku tengok tak ada banyak beza berbanding model-model terdahulu dan menjual phone tersebut dengan harga yang agak keras. Serius, bagi aku memang agak keras. Aku bagi contoh dekat korang, phone ni dijual pada tanda harga RM1,199, Oppo A7 5G. Dan aku rasa alternatif yang lebih baik berbanding dengan phone Oppo ni, korang boleh membeli IQ Z7. Sebab apa aku cakap macam tu? Kalau korang lihat, IQ Z7 dia ada chip yang lebih berkuasa dan juga charger yang jauh lebih pantas. Tidak lupa juga komponen kamera pada IQ Z7 tu dia lebih baik berbanding Oppo A7 5G ni. Baiklah, kita dah sampai penghujung video Wiser untuk Oppo A7 5G ni. Dan aku nak tanya korang, setelah aku kongsikan pendapat aku dan aku ceritakan perbandingan antara Oppo A7 5G ni dengan model-model yang terdahulu, adakah korang tertarik untuk beli phone Oppo ni ataupun sebaliknya? Dan jangan lupa untuk bagi pendapat korang berkenaan dengan phone Oppo ni, sama ada phone ni a wise choice or otherwise. Baiklah, itu sahaja daripada aku, Firdaus Wiser. Dan korang bebas seperti biasa untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tiada sebarang perasaan daripada kami. Namun pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Dan itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum. Jumpa lagi.